terungkap ramalan zodiak Gemini dengan 12 bintang astrologi. Gemini dikatakan memiliki sesuatu yang bersifat ganda, adaptif, komunikatif, dan fleksibel. Orang yang berzodiak Gemini suka berbicara dan berinteraksi. Gemini juga secara alami ingin tahu. Lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kesenangan, kecerdasan, dan vitalitas. Gemini melihat kehidupan sebagai satu pengalaman belajar yang besar tanpa akhir. Namun, Gemini juga merupakan tanda zodiak yang paling rentan terhadap fickleness dan flakiness yang kadang-kadang bisa membuat hubungan yang dalam dan langgang menjadi masalah jika tidak berhasil. Melakukannya. Orang Gemini juga memiliki kecenderungan terhadap ketidakstabilan, kegugupan, dan kadang-kadang ketidakmampuan untuk fokus atau memperhatikan ketika dikaitkan dalam astrologi cinta. Gemini paling cocok dipasangkan dengan tanda-tanda zodiak yang berelemen udara. Atau alternatifnya adalah zodiak yang berunsur api. 1. Pasangan Gemini dan Virgo. Logo Virgo ketika Gemini dan Virgo bersatu dalam sebuah hubungan cinta. Maka penting bagi mereka untuk mempertahankan kelangsungan hubungan dengan mengambil waktu lebih. Untuk belajar tentang pendekatan satu sama lain dalam hidup dan cinta, Gemini dilambangkan dengan siluet si kembar, yang artinya dapat melihat kedua sisi dari sebuah cerita. Cenderung terombang-ambing di antara dua tindakan, dan kadang-kadang dapat tampak seolah-olah dirinya memiliki kepribadian ganda. Hubungan cinta ini akan sangat diperkuat ketika Virgo yang stabil menyediakan jangkar emosional yang mantap untuk Gemini. Orang Virgo mungkin terlalu serius dan menuntut untuk Gemini, terutama jika ini terjadi di awal hubungan sebelum Gemini berkomitmen penuh. Jika Virgo memberinya waktu, semuanya akan lancar. Pendekatan Virgo dan Gemini dalam kehidupan tampaknya sangat berbeda, sehingga penerimaan timbal balik bisa sulit didapat, terutama karena Virgo cenderung sangat kritis dan menuntut. Mereka memang memiliki banyak hal untuk diajarkan satu sama lain. Virgo dapat membantu Gemini untuk lebih terlibat dalam kehidupan dan untuk melihat kedalaman ide. Daripada hanya permukaan, Gemini dapat membantu membawa kesenangan dan kegembiraan ke dalam kehidupan Virgo. Kedua tanda bintang diperintah oleh planet Merkurius, planet komunikasi. Gemini mewakili aspek maskulin Merkurius dan Virgo berkarakter feminin. Virgo menginginkan mitra yang dapat diandalkan, dan karena itu menggunakan kecenderungan untuk komunikasi yang jelas menuju membentuk hubungan yang sempurna. Gemini lebih terfokus secara intelektual daripada Virgo, tetapi memiliki bakat dalam berhubungan dengan orang lain. Virgo adalah zodiak berunsur tanah, dan Gemini adalah tanda udara. Aspek terbaik dari hubungan Gemini Virgo adalah keamanan yang dapat mereka berikan satu sama lain. Selama mereka berkomunikasi satu sama lain dan menggunakan kekuatan Merkuri mereka secara efektif. Hubungan mereka akan menjadi hubungan yang memuaskan. 2. Pasangan Gemini dan Aquarius. Logo Aquarius ketika Gemini dan Aquarius bersatu dalam hubungan asmara. Pasangan ini dapat menikmati hubungan mental yang luar biasa. Gemini jatuh cinta pada ide dan visi Aquarius. Satu-satunya masalah yang mungkin timbul adalah jika Gemini mulai berpikir bahwa Aquarius terlalu keras kepala, atau jika Gemini terlalu sering mempermainkan standar gerak maju Aquarius yang serba cepat. Jenis masalah ini tidak mungkin menyebabkan gangguan besar, secara umum mereka bekerja sama dengan baik dan saling memahami satu sama lain. Gemini dan Aquarius memiliki banyak energi, kedua pikiran mereka begitu cepat. Sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan ide-ide yang lebih baru dan lebih baik. Aquarius dapat membantu Gemini fokus jika dia mulai goyah, tetapi harus berhati-hati untuk memberikan banyak ruang mental dan kebebasan kepada Gemini. Gemini tidak suka merasa dipaksa. Aquarius diperintah oleh planet Saturnus, karma, dan Uranus pemberontakan, dan Gemini dibawa kekuasaan planet Merkurius komunikasi. Saturnus dan Uranus menggabungkan kekuatan mereka untuk memberi energi bagi Aquarius berupa pikiran. Orisinal, progresif dan tekad untuk menggunakan ide dengan baik. Aquarius adalah humanitarian yang hebat dari zodiak. Gemini adalah seorang pemikir dan pembicara yang hebat dan dapat dengan mudah membantu jika Aquarius terjebak pada sebuah ide dan membutuhkan sedikit dorongan mental. Pikiran Gemini yang lebih fleksibel dapat sangat membantu Aquarius di saat ketegangan atau kekakuan. Aquarius dan Gemini adalah unsur udara, ikatan intelektual mereka kuat dan benar, minat kedua zodiak sangat beragam dan luas. Kecenderungan Gemini untuk pembicaraan dan debat yang baik dipenuhi oleh banyak pengalaman yang mungkin akan diberikan oleh kedua tanda bintang ini. Aspek terbaik dari hubungan Gemini Aquarius adalah kemampuan mereka untuk bekerja sama dan memberikan satu sama lain dengan gambaran inspirasi. Interaksi verbal mereka yang sukses menjadikan hubungan mereka sehat. 3. Pasangan Gemini dan Aries. Logo Aries ketika Aries dan Gemini bersatu dalam hubungan cinta. Mereka terhubung pada fisik dan juga tingkat intelektual. Kedua tanda ini menyukai aktivitas dan tetap optimis bahkan dalam waktu yang paling sulit. Mereka akan menikmati komunikasi yang sangat baik dan pemahaman mendalam tentang satu sama lain. Aries yang berkarakter independen. Semangat perintis merupakan hal menarik bagi Gemini yang juga menghargai kemerdekaan. Jika Gemini merasa bahwa Aries terlalu mengendalikan atau jika Aries menganggap sifat Gemini Terlalu serius, argumen dan konflik dapat mempengaruhi hubungan. Baik Aries dan Gemini memiliki banyak energi serta tujuan bersama. Gemini adalah seorang pemikir dan pembicara, memberi rangsangan intelektual dan kebebasan, serta suka melihat semua sisi argumen. Ketika Gemini bisa pelan-pelan, Aries sangat lugas dan dapat menentukan. Ini adalah kombinasi yang hebat, tetapi penting bahwa Aries memungkinkan ruang intelektual Gemini. Aries diperintah oleh planet Mars, dan Gemini diperintah oleh planet Merkurius. Planet-planet ini mewakili energi, gairah, dan komunikasi karena pendekatan mereka yang berbeda. Perdebatan diprediksi akan membumbui hubungan cinta mereka. Aries adalah zodiak berunsur api, dan Gemini adalah elemen udara. Gemini akan membantu Aries menyadari potensi dirinya. Kedua bintang memiliki minat yang luas. Aspek terbaik dari hubungan Aries Gemini adalah kemampuan mereka untuk bekerja bersama sebagai satu. Kesatuan. Bersama-sama mereka dapat belajar lebih banyak. 4. Pasangan Gemini dan Capricorn. Logo Capricorn saat Gemini dan Capricorn menjalin cinta. Mungkin sulit bagi mereka untuk mengingat mengapa mereka bersama-sama. Karena cara mereka mendekati dunia berlawanan. Jika mereka melangkah pada basis cinta dan saling menghormati, mereka akan mampu mengatasi sebagian besar rintangan, tetapi mereka harus bekerja keras. Gemini harus memiliki kebebasan untuk berpikir di luar batas karena mengandalkan kecerdasan, humor, dan kecakapan intelektual untuk menjalani hidup dengan cepat. Capricorn berkepentingan dengan kemajuan dan status, dengan bergantung pada aturan dan jalur yang telah ditentukan. Capricorn sangat sederhana dan pendiam, yang berbeda dibandingkan sifat Gemini yang riuh dan riang. Capricorn cenderung lambat, mantap, dan keras kepala, sementara Gemini fleksibel dan cenderung banyak berubah pikiran. Gemini memiliki otak cepat yang melihat celah dalam sekejap, sementara Capricorn sulit meyakinkan diri bahwa memanfaatkan pintasan adalah ide yang lebih baik. Namun, jika keduanya dapat belajar memahami dan kemudian menerapkan pendekatan satu sama lain, mereka dapat mencapai jauh lebih banyak daripada yang dapat mereka lakukan sendiri. Kedua tanda zodiak ini dapat menjadi mitra bisnis yang jauh lebih baik daripada yang mereka sukai. Gemini diperintah oleh merkuri, planet komunikasi, Capricorn dipengaruhi oleh planet Saturnus. Pengaruh-pengaruh planet ini dapat saling bertentangan satu sama lain. Saturnus memiliki energi dingin, maskulin di mana hal itu tentang ketekunan dan membantu Capricorn terus melangkah maju melalui semua jenis kesulitan. Merkurius memiliki energi androgini dan meminjamkan kecerdasan dan kemampuan komunikasi untuk orang. Gemini. Tak satu pun dari tanda-tanda zodiak ini akan mudah menyerah. Tetapi bersama-sama mereka dapat menyebabkan satu sama lain untuk saling menekan emosi. Capricorn dapat meredam semangat antusiasme Gemini jika kedua zodiak tidak peduli untuk Mempertahankan batas-batas mereka dan membiarkan satu sama lain melakukan hal yang sama. Apa aspek terbaik dari hubungan Gemini Capricorn? Mereka masing-masing membawa kualitas khusus mereka sendiri untuk hubungan itu. Begitu mereka membiarkan satu sama lain untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka dapat berbaur dengan baik untuk membuat penyatuan. Hubungan mereka adalah hubungan yang menantang. Tetapi jika mereka dapat belajar dari satu sama lain, itu pasti berharga. 5. Pasangan Gemini dan Libra. Logo Libra ketika Gemini dan Libra menyatu dalam hubungan cinta. Mereka menikmati hubungan yang hebat berdasarkan minat intelektual dan kelincahan mental. Gemini yang memiliki dua karakter akan mencintai keseimbangan Libra, dan Libra selalu dihibur oleh karakter cerewet dari Gemini. Libra menyukai seni dan keindahan, sementara Gemini menyukai keindahan sebuah ide, tetapi cinta ini tidak jauh dari satu sama lain. Baik Gemini dan Libra memiliki banyak energi mental. Mereka dapat datang dengan segala macam ide hebat ketika mereka bekerja bersama, dan Libra memiliki kemampuan untuk bertindak dan mewujudkan ide mereka, di mana ini merupakan kualitas yang kurang dimiliki oleh Gemini. Dalam memunculkan sebuah ide, Gemini lebih baik, tetapi ini merupakan kontribusi yang berharga bagi proses mental Libra. Libra diperintah oleh Venus, planet cinta, dan Gemini oleh planet Merkurius komunikasi. Libra dan Gemini bekerja sama dengan baik mereka menggabungkan kekuatan cinta dan komunikasi Baik Libra dan Gemini merupakan zodiak berunsur udara Gemini mencintai energi Libra dan tidak mengalami kesulitan untuk bertahan ketika Libra tidak aktif dan berjalan dengan ide baru proyek seni atau pengejaran lainnya Kedua tanda bintang ini memiliki kepentingan yang luas memberi mereka bahan yang bagus untuk diskusi yang provokatif Aspek terbaik dari hubungan Gemini Libra adalah kemampuan mereka untuk bekerja bersama sebagai tim. Intelektual. Bersama-sama mereka dapat saling mengekspos satu sama lain untuk sudut pandang dan bidang. Kepentingan yang baru dan berbeda dan membantu satu sama lain membuka dunia mereka. 6. Pasangan Gemini dan Sagittarius. Logo Sagittarius kekuatan dalam pasangan ini. Baik Sagittarius dan Gemini adalah bisa mudah memaafkan dan memiliki pandangan hidup yang menyenangkan. Mereka juga memiliki minat yang sama dalam pengetahuan dan sisi intelektual kehidupan yang akan membuat beberapa percakapan yang sangat merangsang. Namun, kedua tanda bintang ini tidak memiliki ciri-ciri praktis seperti keterusterangan, kemantapan, dan akuntabilitas yang dapat dengan mudah menimbulkan masalah dalam menjalani hubungan. Gemini dan Sagittarius adalah teman baik, selain juga cocok sebagai pasangan kekasih. Mereka dapat berbagi pemahaman yang mendalam dan pandangan hidup yang sangat mirip. Berdasarkan rasa optimisme dan antusiasme yang menyegarkan, Sagittarius kadang-kadang terlalu tumpul dalam feelingnya mengatakan hal-hal tanpa berpikir lebih dahulu yang bisa menyakiti seseorang. Tetapi Gemini adalah tipe yang kuat dan dapat memaafkan atau melupakan kesalahan dengan cepat. Mereka berdua tidak punya waktu untuk menyimpan dendam. Zodiak Gemini mendapat pengaruh dari planet Merkuri yang merangsang kemampuan komunikasi. Sementara Sagittarius diperintah oleh Jupiter planet keberuntungan. Merkuri meminjamkan Gemini sikap intelektual yang komunikatif. Sedangkan Jupiter adalah tentang keberuntungan dan filsafat yang memberi aura positif bagi Sagittarius untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Ini bisa menjadi kompilasi yang hebat di mana Gemini muncul dengan ide baru dan Sagittarius langsung melompat siap untuk menjelajahinya sampai batasnya. 7. Pasangan Gemini dan Taurus Logo Taurus, ketika Taurus dan Gemini bersama dalam sebuah ikatan cinta, mereka berdua harus meluangkan waktu untuk mempelajari dinamika hubungan tersebut dan bagaimana mengembangkan hubungan terbaik mereka. Mereka berdua memiliki banyak hal untuk ditawarkan satu sama lain, dan banyak belajar dalam hubungan tersebut. Pendekatan praktis Taurus terhadap kehidupan sangat berbeda dengan pendekatan intelektual yang lebih ringan dari Gemini. Ini bisa menjadi dinamika yang sulit, karena Gemini dapat melihat Taurus sebagai sosok yang sedikit membosankan. Sebaliknya, Taurus mungkin melihat Gemini sebagai sosok yang banyak bertingkah, namun kurang dalam substansi. Mereka memiliki banyak hal untuk diajarkan satu sama lain, namun Taurus dapat membantu Gemini menjadi lebih dalam, terlibat dalam kehidupan. Gemini dapat membantu Taurus menambahkan variasi, kesenangan, dan kegembiraan dalam hidupnya. Taurus dikuasai oleh planet Venus, planet cinta dan Gemini diperintah oleh planet Merkuri, planet komunikasi. Karena kedua planet ini dekat dengan matahari, mereka selalu berada di lingkungan yang sama meskipun mereka sangat berbeda. Venus adalah semua tentang kesenangan fisik, romansa, dan sensualitas. Merkurius memiliki energi maskulin dan feminin. Dan Gemini mengambil energi manapun yang paling baik. Taurus hanya mencari pasangan yang bisa diandalkan dan sensual. Sehingga kecerdasan Gemini mungkin terasa hilang di hadapan si banteng. Ini mungkin masalah. Karena Geminis sering merasa seperti kecerdasan cepat mereka adalah hal yang paling penting di dalam dirinya. Hal yang baik adalah Gemini cukup pintar untuk belajar menjadi pasangan romantis dan sensual yang sangat didambakan. Taurus. Taurus adalah zodiak dengan elemen tanah dan Gemini adalah zodiak udara. Gemini membuat keputusan berdasarkan intelek dan keinginan. Sementara Taurus bersifat lebih praktis. Jika Taurus lebih sering posesif atau jika Gemini suka menyendiri, maka hubungan tersebut mungkin akan menderita. Kedua zodiak harus berusaha untuk tetap terbuka dan fleksibel. Aspek terbaik dari hubungan Taurus Gemini adalah sisi keamanan yang berusaha diterapkan keduanya. Selama kedua pasangan berkomunikasi satu sama lain, hubungan mereka akan menjadi hubungan yang stabil dan bahagia. 8. Pasangan Gemini dan Leo. Logo Leo saat orang berzodiak Gemini dan Leo bersatu dalam jalinan asmara. Hubungan mereka akan terasa menyenangkan dan bersemangat tinggi, yang dicirikan oleh aktivitas ringan dan optimisme. Gemini tumbuh subur dengan stimulasi mental, dan karena itu sangat tertarik pada semangat kreatif. Leo yang dramatis memang akan ada masalah di antara keduanya, terutama jika Leo menganggap sifat Gemini yang genit dan over terlalu serius, atau jika Gemini berpikir Leo ingin mempertahankan kendali total terhadap hubungan tersebut. Maka argumen dan konflik dapat pecah, meskipun pendekatan mereka berbeda, namun mereka sangat cocok. Baik Leo dan Gemini memiliki banyak energi. Leo suka berada di pucuk pimpinan, sementara Gemini ingin bebas berpikir secepat dan sejauh yang ia mau. Leo dapat membantu Gemini membuat keputusan jika mulai terombang-ambing dalam melihat semua opsi, tetapi Leo harus berhati-hati untuk tidak terlalu sering memerintah. Yang akan membuat Gemini tidak aktif. Leo dikuasai oleh matahari tentang diri pribadi, dan Gemini diperintah oleh planet Merkurius tentang komunikasi. Kedua zodiak ini terampil dalam komunikasi, dan mereka hanya memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam ekspresi diri, mereka mungkin juga memiliki perdebatan yang panas. Gemini merasa hal itu menyenangkan dan merangsang mental. Sedangkan Leo menganggapnya cukup serius dan bisa membuat perasaannya sangat terluka. Gemini adalah zodiak dengan elemen udara, sementara Leo adalah unsur api. Gemini memiliki waktu yang mudah untuk mengikuti energi dan kreativitas Leo. Leo cenderung dramatis dan demonstratif, dan Gemini yang cerdas selalu memahami perspektif Leo. Aspek terbaik dari hubungan Gemini Leo adalah pandangan mereka yang mudah bahkan seperti anak kecil terhadap dunia. Pasangan ini dapat menjadi sukses besar karena sifat mereka yang optimis dan eksploratif. 9. Pasangan Gemini dan Gemini. Logo Gemini hubungan cinta antara Gemini dan Gemini memang tidak pernah bisa membosankan. Mereka memiliki kebutuhan yang sama terhadap stimulasi intelektual dan obrolan yang hampir konstan. Mereka melayani dengan sangat baik satu sama lain, serta untuk memunculkan ide-ide dan teori baru. Gemini adalah semua tentang kebebasan dan berbagai ekspresi, dan dua Gemini yang bersama akan menikmati ini sepenuhnya. Jika mereka dapat menghindari persaingan dan bekerja sama, hubungan cinta mereka bisa sangat bahagia dan saling memuaskan dalam menjalin hubungan. Zodiak si kembar ini sering melemparkan olok-olokan, sarkasme, dan sinisme yang ironis. Ini mungkin menyenangkan, tetapi dapat menyebabkan salah satu atau kedua pasangan tidak menjalani hubungan asmara dengan. Serius. Dalam hubungan cinta yang intim, tentu ada tempat untuk keseriusan, yang mana Gemini akan belajar dengan baik. Jika kedua pasangan dapat lebih memperhatikan perasaan mereka daripada semata-mata dikendalikan, oleh pikiran dan kecerdasan mereka akan mampu meningkatkan pengalaman cinta mereka. Gemini diperintah oleh planet Merkuri. Komunikasi pasangan ini bisa saling berbicara dan berdiskusi sepanjang malam. Merkurius, atau Hermes dalam mitologi Yunani, adalah seorang musafir. Gemini membagikan rasa suka pada berbagai tempat dan topik percakapan. Namun, hati-hati, kemampuan pandai berbicara bisa disalahartikan sebagai biang gosip. Belajarlah menggunakan karunia komunikasi dengan cara yang positif. Gemini adalah zodiak dengan elemen udara, sehingga mampu menanggapi dunia dan pasangan romantisnya dengan fokus yang lebih rasional daripada emosional. Aspek terbaik dari hubungan Gemini Gemini adalah adanya sejumlah besar energi intelektual dan stimulasi mereka yang saling memberi. Mereka mampu menyelamatkan satu sama lain. Bersama-sama mereka dapat menghibur dunia dan mencapai lebih dari sekadar sendiri. 10. Pasangan Gemini dan Pisces. Logo Pisces ketika Gemini dan Pisces berkumpul dalam sebuah hubungan cinta. Mereka dapat membuat pasangan yang sangat empatik dan saling memuaskan. Gemini adalah otak hebat, cerdik, dan berbibir manis, dan dapat membawa sedikit humor dan arahan intelektual untuk membantu memfokuskan pandangan Pisces yang suka melamun. Pisces memiliki karunia empati intuitif yang terhubung dengan baik dengan orang lain pada tingkat emosional yang halus. Gemini juga berpikiran terbuka secara mental cukup lincah dan fleksibel serat berbakat melihat semua sisi masalah dan berkomunikasi dengan orang lain. Gemini dan Pisces mampu menjadi teman baik dalam hubungan asmara. Pisces agak sensitif secara emosional dan bisa terluka ketika Gemini berbicara tanpa berpikir. Tetapi, pasangan ini dapat memaafkan dan melupakan dengan cepat. Gemini diperintah oleh Merkuri Planet Komunikasi. Sedangkan Pisces diperintah oleh Jupiter, planet keberuntungan, dan Neptunus, planet ilusi. Pengaruh energi planet Jupiter akan memberi Pisces keinginan untuk mengetahui lebih dalam, dan Neptunus membuat Pisces suka merenung. Merkurius adalah tentang kecerdasan inovasi dan penemuan cepat. Pisces mampu memahami ide-ide baru Gemini yang sering muncul pada tingkat intuitif yang mendalam. Gemini adalah zodiak dengan unsur udara dan Pisces sebagai elemen air. Jika keduanya dapat bekerja bersama, mereka dapat mencapai banyak hal. Satu-satunya masalah mereka adalah gangguan komunikasi yang dapat terjadi jika Pisces merasa Gemini. Tidak cukup memahami, atau jika Gemini merasa terhambat oleh kepekaan emosional Pisces. Hal baiknya adalah keduanya mencoba untuk melupakan perasaan sakit hati mereka dengan cepat. Aspek terbaik dari hubungan Gemini Pisces adalah minat mereka dalam mengembangkan pengetahuan dan memanfaatkan kecerdasan mereka. Kepentingan bersama dan kepribadian yang sama membuat hubungan mereka sangat akrab. 11. Pasangan Gemini dan Scorpio. Logo Scorpio ketika Gemini dan Scorpio bersatu dalam urusan cinta. Mereka harus belajar memahami dan menerima perbedaan satu sama lain. Jika mereka bisa, mereka akan menjadi pasangan yang hampir tidak bisa dipatahkan. Gemini dapat beradaptasi, intelektual, terbuka, dan cerewet, sementara Scorpio cenderung menjadi rahasia, terfokus intens, dan teguh. Scorpio umumnya sangat setia kepada kekasihnya dan sangat terkoneksi dengan penataan hubungan. Jalinan keduanya cenderung sangat bergairah dan sering dapat dicirikan oleh argumen. Gemini menyukai debat yang bagus. Dan sifat genit Gemini yang khas itu cenderung memikat Scorpio yang cemburu dan posesif. Terlepas dari perbedaan tersebut, ini bukanlah hubungan yang membosankan. Kedua zodiak suka mengambil peluang dan membumbuinya. Mereka memiliki banyak petualangan bersama. Tetapi jika hal-hal menjadi terlalu tegang dan argumen mulai berubah negatif, mereka harus berusaha untuk berdamai agar hubungan tetap bertahan. Gemini dipengaruhi oleh Merkurius, planet komunikasi. Sementara Scorpio diperintah oleh planet Mars Passion dan Pluto Power. Scorpio umumnya cukup peduli dengan keintiman dan emosional. Scorpio perlu diyakinkan bahwa kekasihnya menghargai hubungan tersebut. Gemini yang komunikatif seharusnya tidak kesulitan mengkomunikasikan dedikasinya kepada Scorpion. Gemini tentu akan membuat komitmen untuk hubungan cinta, tetapi hanya jika dia bebas untuk melakukannya sendiri. Tidak dipaksakan, Gemini adalah zodiak yang berunsur udara, sementara Scorpio adalah tanda zodiak berelemen air. Kedua elemen ini bisa menjadi kombinasi yang hebat dengan menggabungkan pikiran dan hati. Scorpio adalah ahli strategi utama yang dapat membantu Gemini fokus pada pilihan terbaik. Gemini mampu mengajarkan Scorpio untuk melanjutkan upaya yang gagal. Namun, ada kelemahan untuk kombinasi dua elemen ini: manipulasi emosional Scorpio dapat meredam energi dan antusiasme Gemini. Aspek terbaik dari hubungan Gemini Scorpio adalah kekuatan yang mereka miliki ketika mereka berfungsi sebagai sebuah tim. Mereka berdua adalah pemenang yang menolak menyerah, membuat hubungan mereka menjadi yang terbaik. 12. Pasangan Gemini dan Cancer. Logo zodiak Cancer ketika Gemini dan Cancer berpadu dalam hubungan asmara. Itu mungkin menjadi hubungan yang agak aneh. Sensitivitas dan emosional Cancer mengalami kesulitan berkomunikasi dengan jelas. Sifat kesopanan Gemini dan ucapan manisnya dapat mendorong Cancer lebih berdarah. Kualitas kehidupan rumah adalah hal yang penting bagi Cancer. Jika gemini mampu meyakinkan Cancer bahwa ia dicintai dan disayangi, semua akan berjalan lancar. Gemini diperintah oleh Merkurius, planet komunikasi, dan Cancer diperintah oleh Bulan, emosi. Cancer cenderung menyimpan emosinya di dalam diri karena kesulitan mengekspresikan diri. Cancer mungkin iri pada Geminis yang memiliki kemampuan lugas dalam komunikasi berkat pengaruh energi planet Merkurius. Orang Gemini bisa mendapat manfaat dari pendekatan intuitif Cancer dengan mengajarkan Gemini untuk memperlambat dan menghargai kehidupan, daripada melewati hal-hal baik dalam kesibukannya. Demi terlalu mengejar hal-hal baru, Gemini merupakan zodiak dengan elemen udara, dan Cancer adalah berelemen air. Jika kedua tanda zodiak ini dapat bekerja bersama, mereka bisa menjadi tim yang hebat. Dengan menggabungkan emosi dan kecerdasan, kesulitan bagi keduanya terletak pada belajar untuk bekerja sama. Mereka datang dari sudut pandang yang berlawanan sehingga kadang-kadang tampak seolah-olah mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan. Dalam hal emosi, perasaan kanker juga kadang-kadang bisa mengurangi antusiasme Gemini. Keseimbangan dapat dicapai jika mereka belajar berbicara secara terbuka satu sama lain. Aspek terbaik dari hubungan Gemini Cancer adalah begitu mereka menyadari bahwa mereka adalah sekutu. Yang cocok, mereka dapat melaju ke level yang lebih tinggi bersama. Gemini memang selalu berpikir ke depan, dan Cancer diam-diam mendukung ide-ide tersebut dari belakang layar. Kemampuan masing-masing pasangan untuk menyediakan apa yang tidak dimiliki orang lain membuat hubungan asmara mereka akan memuaskan. Terungkap ramalan zodiak gemini dengan 12 bintang astrologi. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa.